bulan 4 kejadian tadi kenapa rumah sakit cabang itu sama mama tidak bisa alisan tidak lama ini saya nggak bisa koma di ICU tujuh hari. Kenalkan dulu ya, saya dokter muda yang di semester ini. Jadi yang sakit itu bentar ya, bentar itu punya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tingginya berapa tadi? Ya pertamanya itu 200. Jadi tekanan darahnya tidak terkontrol. Kan yang baik itu kan tekanan darah itu 120 atasnya dan bawahnya 80. Kalau lebih dari 120 sama bawahnya 80 lebih berarti ini hipertensi. Jadi ibu tidak terkontrol di rumah. Jadi pola makannya bagaimana? Pola makannya justru itu nggak teratur, minumnya terus susah di susah bisa dicari lah seorang jamu. Tunggu ya, teman-teman. Sering makan yang asin-asin kan? Asin gorengan, manis. Oh, asin-asin, goreng-goreng. Segala, udah pas pres. Mama kan susahnya, ini pas sepuluh berbong gitu. Emang enak tos-tos karos itu merata sih ya dulu. Nampak dia ini rumah, atau kadang-kadang mau ambil ke makanannya. Hari ini dia mau nanon, lu sebenernya dibuangkan tuh. Mama tuh sebenernya menitek, menitek. Lagi gue buangkan, so kalau makan itu rada lemak-lemak sedikit. Asin, dulus, nanon. Pola makanan terus dikira nggak ada yang asin-asinan, goreng-gorengan, jarang, terus manis-manis gitu kira nggak? Manis-manisnya tuh cocok maling-maling, pulang nggak memang nggak ada, apa pulang gurunya? Mainnya, gitu lah mau rasa utik gitu, susah jadinya berdegong gitu. Jadi tekan kontrolnya bu, darah tinggi. Darah tinggi tapi enak, kadang-kadang kami ayah kan apotek, cakap-cakap ngiri kita yang sikap apotek 2 minggu kontrol lah, ya kontrol kan sukses sekali mah kontrol lah, kita udah langsung nyeri pulu karena apa fungsi darah jadi kita yang sikap apotek kita buka cana ibu, kalau ibu buka cana paling salah kali alhamdulillah, ngiri kan ngiri apotek ngiri tensi gitu ayah nanti langsung sasi baru ke palis ayah, ibu masak sendiri di rumah? Masak penggunaan garamnya dikira nanti yuk dikira aku api mau pake ku anjir sebarang sehari sekedi gak salah titis sekedi pisang tekaro tapi ya kami ibu wih terus beres masak tegulang saya tekar rasa penjahan gitu kan saya mah penggunaan garamnya kan gue hipertensi mah 1/4 sendok teh jadi penggunaannya kayak ngin seer-seer soalnya kan tina garamnya biasa meningkatin tekanan darah garam tekanan darah terus minyak kan kena kolesterol dia meningkatkan tekanan darah darahnya kan jadi kental gimana dan lama dikirangan yang pemasak kekuyus yang pemasak bisa diatur tapi pas ibu ui gak enak kan punya hamil kan cuman berdegung mata kan tapi alhamdulillah enak 14 tahun.